Jangan mulai dari Honda. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya teman-teman dengan Senopati Story ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat selalu ya, bahagia selalu dan dimudahkan dalam mencari rezekinya ya. Oke teman-teman, masih mengenai cilung lagi ya. Kali ini kita akan coba ya bikin cilung pakai telur ya. Untuk lebih detailnya coba kita simak ya videonya ya. Luar biasa sekali ya, siang ini kita berada di Pondok Pesantren Pangkalan Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya ya. Seperti yang Anda lihat di video ya, luar biasa sekali, ternyata ramai sekali ya. Banyak pedagang yang berjualan di sini ya. Ini di depan kita ini adalah cilung Kang Asep Ompong ya, ataupun Kang Ijal Tea ya. Nanti kita coba ya bikin konten mengenai cilung pakai telur ya. Oke ya, dengan Kang Ijal ya, penjual cilung ya. Kali ini kita coba bikin cilung pakai telur ya. Dan sekaligus kita akan kasih contoh ya cilung tidak pakai telur dan bedanya ya. Emang sangat berbeda aja. Dan gimana nanti rasanya ya? Ya, gimana sehat? Sehat alhamdulillah. Gimana jualannya? Alhamdulillah. Ramai lancar. Ramai lancar. Tidak macet ya. Jalan raya. Oh, tidak gitu. Macet. Ini coba bikinin cilung ya, Bang ya. Iya. Cilung kan ada berapa macam, Bang, cilung itu? Macam, ada yang pakai telur, ada yang enggak. Karena ada yang pakai teflon, kalau saya pakai minyak gorengnya. Oke ya, teman-teman, bisa diinformasikan di sini ya. Cilung itu ada berapa macam ya? Ada cilung pakai telur, cilung tanpa telur, dan cilung papeda ya. Kalau Bang Ijal ini adalah cilung pakai telur ya. Coba ini. Jadi kalau cilung pakai telur itu kan banyak minyaknya ya. Beda sama cilung papeda ya. Kalau papeda kering ya. Kalau ini kan basah. Basah ya. Minyak. Oh, pertama-tama kita masukin ya adonan ya. Tadi digulung-gulung ya, baru dikasih telurnya ya. Ini minyaknya belum panas. Oh. Ini kalau belum panas jadinya begitu ya, ya Bang ya. Bisa. Oh, gitu. Mau yang pedas apa enggak? Asam ganteng. Iya, Pak. Ini pedas. Ini yang pedas enggak? Iya, pedas. Yang pedas. Itu bumbunya apa, Bang? Ini tepung panir. Tepung panir ya? Tepung bawang. Kasih apa itu? Kasih bumbunya gula, asam aton, sama aida. Oh, gitu. Gini ya? Ya, ya, jajan apa ini? Hah? Cilung. Berapa cilung? 2000-an. Kelas berapa? Dia kelas berapa, Dek? Kelas 6. Kelas 6. Kalau belum 2 cilung 1. Cilungnya impres dong. Pagi Salwa. Halo Salwa. Hai hai. Salwa cantik. Ketemu lagi ya, dadah. Jangan mulai dari Honda. Iya, ada kok. Di jajanan ku si Isan, Mang. Iya, ta. Oh. Yang enggak panas. Cilung papeda sama cilung kayak gini mendingan mana, Bang? Kalau mending papeda. Mendingan papeda. Ya, irit lebih minyak. Irit minyak. Ya, cuma anak-anak pada agak kurang ini, kurang suka. Oh, kalau untungnya gimana untungnya? Gedean mana? Papeda sebenarnya. Dan papeda. Iya. Kalau ini kan kental, kalau papeda encer. Oh gitu ya. Iya. Kan kering pakai tepung beras sedikit. Oh gitu. Untuk rasanya sama ya rasanya? Sama rasanya, oh. Cuman kata anak-anak ini yang kayak gini. Oh gitu. Iya. Dulu kan pernah nyobain yang papeda, yang nggak pada nggak mau. Kurang gitu. Kurang. Gitu ya. Mana yang pedas enggak? Nah kamu nanya, ayo. Soalnya nggak mau aku nanya yang aja. Balik nuladan, Mbak? Nonton. Siap.
Oke teman-teman, luar biasa sekali ya jajanan yang satu ini, sangat murah meriah ya, dan sangat digemari oleh anak sekolah. Selain harganya murah meriah enak dan juga apa ya, modalnya sedikit untungnya selangit ya. Jadi untuk teman-teman, mudah-mudahan ada yang terinspirasi ya, mudah-mudahan bisa menjadikan ide jualan ya, modalnya sedikit untungnya selangit ya. Gitu ya. Iya. Bang, kalau itu bang, itu adonannya itu pakai bumbu apa itu? Yang ini? Iya, adonan itu. Nasi doang sama garam sama raiko dong udah. Oh, enggak sama yang lain. Nah. Udah gitu aja ya. Nasi sama raiko sama penyedap sama garam. Gitu ya. Empat lagi. Sekarang bikinin yang tidak pakai telur ya, bang. Siap. Ya. Oke teman-teman, ini adalah cilung yang tidak pakai telur ya. Jadi ini cilung-cilung aja ya. Kalau minyaknya panas kan cepet. Anak-anak kan ini doyannya ini, jadi apa mekar. Oh gitu. Kalau yang pakai papeda kan nggak mekar, kering. Jadi kurang gimana? Kalau sini ya. Satu lagi yang pakai telur ya. Siap. Telur lembung apa cilung? Lembung. Oh jadi abang ini jualannya cilung sama telur ya? Iya telur. Telur gulung ya. Oh panas. Iya. Udah biasa mas, nggak kerasa panas. Udah tiap hari ya? Iya udah tiap hari. Udah kebal ya? Jadi untuk teman-teman semua, ini yang sebelah kanan ini adalah cilung pakai telur ya. Jadi ada bedanya ya. Jadi cilung kalau memakai telur dia ketutup sama balutan telur ya. Terus tidak lengket ya, tapi kalau tidak pakai telur dia lengket ya, teksturnya bisa anda lihat ya. Cuman jeleknya kayak gini banyak minyaknya. Bisa anda lihat ya di video ya, ini adalah cilung yang pakai telur dan cilung yang tidak pakai telur ya. Jadi perbedaannya cuman begitu aja ya bang ya, bedanya bang. Teman-teman, ini adalah cilung yang memakai telur ya, coba kita rasakan ya gimana rasanya ya. Jadi cilung ini dibalut sama adonan telur ya. Cuman ini telurnya sedikit banget ya. Aduh, pantesannya Bang Asep Ompong itu untungnya gede banget nih, telurnya sedikit ya. Jadi untuk teman-teman yang beli sama Bang Asep, coba request ya telurnya yang banyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, panas. Jadi teman-teman ya, teksturnya ini ya yang seperti yang kemarin ya, masih seperti yang kemarin-kemarin ya. Jadi dia kenyal-kenyal gitu ya, dan cenderung sangat gurih ya. Jadi ini kenyal, gurih, asin ya. Ini kan original ya, seharusnya ini pakai bumbu, ada bumbunya di situ. Cuman kita pakai yang original ya. Yang suapan yang kedua ya, ini cilung yang tidak pakai telur ya. Dia hampir sama ya teksturnya gitu ya, bentuknya sama, cuman bedanya yang tadi dibalut sama telur ini tidak ya, tidak sama sekali. Cuman kalau yang tidak pakai telur ini dia lengket ya, harus memakai bumbu ya. Jadi kalau sudah masak begini langsung dicelupin ke bumbunya ya, bumbu panir bawang ya. Kalau rasanya coba ya kita rasain ya, rasanya sama apa enggak ya. Masih ya rasanya hampir sama, cuman dia tidak terlalu gurih ya. Dia harus pakai bumbu lagi ya. Oke ya teman-teman ya, mungkin segitu aja ya. Langsung kita habisin dulu ya. Oke ya Mang Ijalnya, hatur nuhun ya. Mudah-mudahan yang lancar selalu ya. Digampangkan nyari rezekinya ya. Amin. Dan apa tercapai apa dari cita-citanya ya. Amin. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya share video dari kami ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dukung channel kami terus ya teman-teman dengan cara tekan tanda subscribe ya yang di bawah ya. Untuk teman-teman yang telah mendukung, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas atas kebaikan Anda semua. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.